Kematian Brigadir J di rumah Verdi Sambo makin terang temuan CCTV. Dugaan dijerat dan kuku dicabut. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Sejumlah informasi soal kondisi jenazah Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J yang dijadikan bukti baru terkait kematian almarhum di rumah Kadiv Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo. Kasus dugaan tembak-menembak yang menewaskan Brigadir J juga semakin terang setelah Polri menemukan CCTV. Bahkan rekaman videonya juga akan diungkap ke publik setelah penyidikan rampung. Menurut Kamarudin, kuku Brigadir J lepas. Kamarudin mengatakan kuku jari tangan dari Brigadir J diduga dicabut paksa saat masih hidup. Kemudian kukunya dicabut, nah kita perkirakan dia masih hidup waktu dicabut, jadi ada penyiksaan, ujar Kamarudin saat ditemui di Mabes Polri Jakarta. Selain kuku dicabut, Kamarudin membeberkan ada luka lain di tangan Brigadir J yang bukan luka tembak. Salah satunya adalah lubang di tangan Brigadir J. Di leher ada jeratan semacam tali, itu diduga dari belakang, kemudian ada sayatan. Di hidung ada sayatan sampai dijahit, di bawah mata ada beberapa sayatan, kemudian di bahu ada perusakan hancur ini, tuturnya. Lebih jauh Kamarudin juga heran dengan jari Brigadir J yang patah. Berdasarkan temuan-temuan kejanggalan ini, Kamarudin semakin yakin kematian Brigadir J bukan dikarenakan baku tembak dengan baradae. Kamarudin menekankan tidak mungkin pelaku pembunuhan Brigadir J hanya satu orang. Oleh karena itu, saya sangat yakin betul bahwa ini adalah ulah psikopat atau penyiksaan. Oleh karena itu, kita menolak cara-cara seperti ini di negara Pancasila, imbuh Kamarudin. Menurut Kamarudin, keluarga saat ini makin meyakini bahwa pembunuhan terhadap Brigadir J sudah terencana karena adanya bekas luka yang janggal. Bekas luka berupa lilitan di leher Brigadir J misalnya yang membuat pihak keluarga semakin curiga. Sebelumnya lewat sebuah foto jenazah Brigadir J, Kamarudin memperlihatkan ada luka diduga bekas jeratan. Kami semakin mendapatkan bukti-bukti lain bahwa ternyata almarhum Brigadir Yosua ini sebelum ditembak kami mendapatkan lagi ada luka semacam lilitan di leher. Artinya ada dugaan bahwa almarhum Brigadir Yosua ini dijerat dari belakang, katanya. Kamarudin menuturkan bahwa jeratan di leher itu disebutnya meninggalkan bekas luka di jenazah Brigadir J. Dia juga sempat menunjukkan foto bekas luka itu di hadapan awak media. Jadi di dalam lehernya itu ada semacam goresan yang keliling dari ke kanan ke kiri seperti ditarik pakai tali dari belakang dan meninggalkan luka memar, ungkap Kamarudin. Karena itu Kamarudin meyakini bahwa bukti-bukti itu menunjukkan adanya dugaan penganiayaan yang dialami Brigadir J sebelum tewas ditembak. Pelakunya juga diduga lebih dari satu orang. Kami semakin yakin bahwa memang pelaku dugaan tindak pidana ini adalah terencana oleh orang-orang yang tertentu dan tidak mungkin satu orang. Karena ada orang yang berperan pegang pistol, ada yang menjerat leher, ada yang menggunakan senjata tajam dan sebagainya. Pungkasnya. Faktor perselingkuhan diduga jadi penyebab tewasnya Brigadir J di rumah Kadiv Propam Polri, lantas dibuat drama.
Kejanggalan kematian Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J di rumah Kadiv Propam Irjen Verdi Sambo di Duren 3 Jakarta Selatan menjadi perbincangan ramai di kalangan netizen. Keterangan polisi sejauh ini Barada J tewas karena baku tembak dengan Barada E di rumah dinas Kadiv Propam Polri tersebut. Hingga sekarang masalah ini masih misteri, pun dari Polri sendiri belum ada kesimpulan dan pernyataan akhir. Maka spekulasi di masyarakat terutama di kalangan netizen begitu meluas. Pegiat media sosial Zulfikar Akbar menuliskan hal-hal janggal. Dalam cuitannya di akun Twitternya @zulfik diunggah 2 hari lalu, menurut dia misteri ini masih akan panjang ceritanya. Cerita Brigadir J bakalan panjang, bisa jadi mirip atau lebih ruwet dari cerita karangan Agatha Christie. Sebab ini perkara seorang prajurit kelas bawah di depan seorang perwira tinggi, tulisnya. Publik lebih berpihak kemana sekarang bisa dipastikan lebih condong mendukung Brigadir J. Menurut dia salah satu yang paling banyak disorot adalah soal CCTV. Lantas banyak yang menyorotnya karena dinilai sangat tidak logis di kediaman seorang perwira tinggi bisa sampai 2 pekan CCTV itu mati. Hal lainnya yang juga kencang disorot soal 7 luka tembak yang terjadi atas Brigadir J. Sorotan lainnya kapasitas Brigadir J sebagai sopir istri atasannya. Mungkinkah senekat itu seorang prajurit kelas bawah nekat ke istri atasan sekelas jenderal? Di berbagai media sosial pertanyaan-pertanyaan seperti itu bertebaran, baik di Twitter, Instagram, terlebih lagi di Facebook, tulisnya. Kasus ini bisa jadi ujian sangat serius buat kepolisian, terutama berkaitan langsung dengan citra mereka. Kasus ini bisa menjadi penguat keyakinan publik bahwa kepolisian serius menangani kasus ini, atau bisa juga sebaliknya lebih parah, tandas Zulfik. Analisis itu pun mendapat tanggapan menarik dari banyak netizen. Di antaranya menduga adanya perselingkuhan antara istri Kadiv Propam Polri dengan ajudan itu. KI asumsiku antara Brigadir J sama Ibu P. Memang ada perselingkian, ketahuan suami marah, suruhan orang buat habisin Brigadir. Tapi dibuat drama seolah-olah Brigadir mau memperkosa si istri. Cuma sayangnya skenarionya gak pas, terlalu lebay dan malah jadi panjang. Mirip kasus kilometer 50 menurut saya, cuman sekarang korban juga polisi, tulis akun @johnruahginting. Yang saya bingung, pengawal pribadi Pak Kadiv kok tidak mengawal Pak Kadiv, malah ada di rumah. Setahu saya protokolnya dia harus selalu melekat dengan Pak Kadiv, tulis @trisnonovichok. Tidak yakin dengan adu tembak-tembakan dengan jarak 3 hingga 7 meter dengan korban hanya 1 orang. Lagi pula yang menembak lebih dulu katanya Brigadir J. Bagaimana mungkin Barada E bisa mengelakkan 7 butir peluru dengan waktu yang cepat? Dugaan saya ada penyekapan, penyiksaan, dan pembunuhan, tulis akun @rasfordsniper.